teman-teman, saya ini punya bahan jenis kelapa sayur. Sebelumnya sudah di pruning, terus di total pruning, di semi tebas. Ini bonggolnya sudah gede banget teman-teman, ini jenis kelapa sayur. Nah, tetapi setelah saya lihat lagi beberapa minggu, oh ini masih kena serangan ulat pucuk. Nah, ini nih. Padahal ini udah 2 kali dipotong. Masih ada tetap serangan ulat pucuk. Jadi agak susah, dia ada di dalam pucuk yang paling muda. Ini saya perlihatkan nih. Tuh. Sebelumnya sudah ditangani ini. Diadakan amputasi, tapi ternyata masih kena serangan. Ini tadi udah saya ambil nih ulatnya, tapi mungkin masih ada yang lain di dalam. Oleh sebab itu saya akan coba lagi, kejar lagi sampai ke bawah. Mudah-mudahan berhasil. Nah, sebelahnya sih kelihatannya cukup aman nih. Mudah-mudahan hanya tinggal bagian ini aja. Jadi saya akan amputasi lagi agar lebih dalam lagi. Kita bongkar lagi sampai sini nih teman-teman. Nah, ini dipotong-potong, terus ini dikasih alkohol supaya aman, tidak ada pembusukan. Mudah-mudahan berhasil.